Keterampilan penyanyi Andin buat ngelahirin di rumah tuh emang unik dan langka di kalangan artis. Ya gak sih? Karena rata-rata artis tuh kan maunya lahirannya di rumah sakit mewah, mahal, dengan fasilitas yang apalagi kalau udah pakai endorse, ya gak? Tapi ada cerita lucu dan mungkin sedikit konyol sih saat persalinan Andin di rumah. Jadi waktu persalinan tiba, sang suami ternyata lupa menyediakan air hangat sebagai syarat persalinan dalam air alias water birth. Wah, fatal banget ya. Untungnya sang suami gak kehabisan akal. Dia langsung buru-buru loh ngebeli air kemasan sebanyak 15 galon. Tapi masalahnya belum selesai. Air yang diperlukan harus air hangat. Astaga, terus gimana dong? Untungnya lagi punya para tetangga yang mau bantuin. Jadi mereka gotong royong menghangatkan air 15 galon itu. Baru deh bisa dipakai. Dan lahirlah buah hati Andin. Alhamdulillah sesuatu.